Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama nafahi unam shidari ni'amin. Ammal wahidu bis syakhsi la'u ji'atani. Adapun satu orang, yang satu dengan orang, satu orang. Adapun satu orang, lahu ji'atani, bagi orang itu mempunyai dua sisi. Kasolati, seperti solat, fil maghsubi, ya, ini contoh kasusnya. Umpama dia solat di tempat yang di boleh gosok. Ini betapa jeleknya tempat yang digosoknya. Maka oleh karenanya kita jangan sampai menggosok, jangan sampai kita mengambil punya orang, jangan sampai ada dalam diri kita tumbuh daging dari yang haram, atau tumbuh daging dari yang haram. Yang halal aja kebanyakan bisa malas ibadah. Bagaimana yang haram? Bagaimana yang haram bisa nggak diterima amal ibadah kamu? Jadi jangan sampai ngambil duit orang walaupun sedikit, apalagi sampai jutaan. Seperak aja jangan, ya. Jauhin sejauh-jauhnya. Jangan ada mengambil punya orang, hak orang lain. Ini jelek soalnya. Ini sampai dibuat satu persoalan. Orang sholat di tempat yang boleh dia gosok, boleh dia ambil tuh tanahnya tuh. Fal jumhuru tasi'u wa la yusabu. Maka jumhur ulama sholatnya sah, tapi tidak diberikan pahala. Kenapa sholatnya sah? Karena kan ukuran fikih rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, yang membatalkan sholat dijauhkan. Ya secara fikih ya sah, tapi la tuqbalu, tidak diterima. Ya. Maksudnya la yusabu, tidak diberikan pahala. Jadi amalannya enggak diterima tuh, enggak dikasih pahala. Belum lagi ntar lain-lain, jangan ya. Jangan sampai kita mengambil, menggosok punya orang. Nah ini contoh kasus kalau kita sembahyang di tempat boleh menggosok, boleh merampok, boleh ngambil, boleh mencuri. Dan nanti biasanya kalau kita suka mencuri, entar keturunan kita suka mencuri lagi, bahkan lebih jelekkan lagi. Jadi jauhkan sejauh-jauhnya. Yang kagak pernah mencuri aja keturunannya, ada yang suka ngambil, apalagi yang suka mencuri. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai ada punya orang kita ambil. Ya apa aja, baju, celana, pensil, pulpen, penghapusan, macam-macam. Wakila, pendapat yang kedua, yusabu, diberikan pahala. Jadi sah dan diberikan pahala. Nah ini pendapatnya lemah, maka dikatakan kil.
Sa diberikan pahala. Yang ketiga, wal qadi wal imamu la tasi'u. Menurut qadi, ya. Qadi di sini adalah Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Dan imam, imam di sini Imam Ar-Razi. La tasihu, tidak sah. Pahala ya boro-boro, sah aja kagak. Banyak kalau enggak sah ya pahala enggak bakal sah. Berarti kajiannya fikihnya udah kagak sah udah. Saking apa nih? Jeleknya nggosok. Ya. Wa yaskutu talabu indahuma, dan gugur tuntutan dari di sisi keduanya, yang menurut keduanya tuh, menurut Al-Qadi dan Al-Imam. Gugur tuntutannya, tuntutan salatnya gugur. Tapi tidak sah salatnya. Masih mendingan. Nah, yang keempat, wa Ahmad wa Imam Ahmad la sihatta wa la suquta, tidak sah dan tidak gugur. Kewajiban salatnya belum gugur. Udah enggak sah salatnya, kewajiban salatnya tidak gugur. Itu selesai masalah orang sholat di tempat yang boleh mencuri, boleh merampok, boleh ngambil punya orang. Yang yang berikutnya masalah wal khariju minal maghsubi taiban. Atin biwajibin. Orang yang keluar dari yang digosok, dia keluar dari tempat yang boleh gosok. Dia keluar dari satu tempat boleh mencuri, boleh merampok, merampok. Orang itu atin biwajibin, dia datang dengan yang wajib. Dia datang dengan yang wajib. Dia wajib keluar dari tempat itu. Karena itu ya, boleh gosok. Maqala Abu Hashim, berkata oleh Abu Hashim. Abu Hashim ini salah seorang daripada ulama Mu'tazilah. Bi haramin, kata Abu Hashim. Bi haramin, dia ya, masih melakukan keharaman kecuali dia sudah berada ya, keluar dari tempat yang haram. Kalau masih di tempat itu masih haram. Kalau dia sudah keluar ya, baru boleh, baru ya enggak haram. Wa qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, wahwa murtabitun fil ma'asyati, dia itu ya terperangkap dalam maksiat. Ya, dia terperangkap dalam maksiat ma'an qita'i taklifin na'i anhu, serta terputus ya, pembebanan larangan darinya. Wahwa daqiqun, dan dia itu rumit, pendapat ini rumit ya. Jadi yang pertama yang yang lebih mudah yaitu ya dia wajib, dia telah mendatangkan sesuatu yang wajibnya. Kalau kita berada di tempat yang boleh menggosok, kita langsung pulang, langsung pergi, jangan sampai berada di situ. Jangan sampai kita berada di tempat yang boleh mencuri. Wasaqitu ala jari'in,
yaqtuluhu in istamarra waqub waqub ihi. Kalau waqub ahu kurang tepatnya, gak enak. In lam yastamirra kila yastamirra wasakitu. Nah, ini masalah baru lagi. Orang yang jatuh ala jarihin di atas orang yang luka, yaqtuluhu, dia akan membunuh orang yang luka. Jadi dia jatuh dari atas, di bawah ada orang yang lagi luka. Kalau dia jatuh terus, ini orang yang luka bakalan mati. Ini istamarra, ini istamarra. Ya. Jika dia istamarra mensenantiasakan, maksudnya dia meluruskan jatuhnya. Ya. Itu akan berakibat mati. Ini istamarra. Ya. Jika ia mensenantiasakan, jadi dia bilangnya dirinya gitu. Ya. Itu akan berakibat mati, kematian orang yang di bawah atau yang sakit. Ya. Ya, jadi kalau dia diamin aja dirinya itu akan berakibat kematian. Waquf ihi in lam yastamir. Dan ya, orang yang sederajat dengannya dan sederajat dengannya dan sederajat dengannya sekupunya akan mati juga. In lam yastamir. Oh, ini mungkin bacanya waquf ahu atau kahunya tuh ya. Di sini mungkin begitu tuh. Waquf ahu. Kahunya tuh atapnya. Dan akan membuat mati akan dia, akan kuf'ahu yang sederajat dengannya, yang sederajat dengannya. In lam yastamir, jika dia tidak meluruskan akan dia. Kila yastamir, ada pendapat lain lagi, yastamir, dia tetap aja lurusin aja. Wakila, dan anakil lagi, pendapat lagi mengatakan ya takhayyaru, dia pilih. Boleh, silakan pilih, mau lurus aja atau ya dia enggak lurusin, maksudnya dia berusaha semaksimal mungkin. Berusaha supaya jangan nibanin orang di bawah itu. Wa qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, la hukma fihi, yang begini enggak ada hukumnya. Ya, enggak ada hukumnya. Orang jatuh, kita enggak tahu kan di bawah ada orang. Ya, di bawah ada orang. Ya. Bagaimana kita mau jatuh, berusaha gimana? Maka dikatakan la hukma fihi, enggak ada hukum padanya. Kita jatuh dari atas, di bawah ada yang luka. Kita jatuh nibanin dia. Kita juga berusaha susah, mau gimana? Kecuali memang kita bisa berusaha. Lain lagi temannya. Jangan sengaja, wah enak nih embel di bawah ada orang ini. Jangan gitu. Nah, itu baru tuh haram ya. Wa tawaqqafa al-Ghazali, dan
tawakub oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali beliau tawakub. Beliau enggak memberikan jawaban. Diam. Jadi macam-macam orang tuh ya. Yang pertama, dia tetap jatuhnya lurusin aja, biarin yang di bawah dah, nggak apa-apa. Ya, yang kedua dikasih pilih, ya boleh dia lurusin aja, apa adanya jatuh, boleh juga enggak. Nah, Imam Haramain pendapat ketiga enggak ada hukum yang begini. Imam Ghazali beliau tawakuf. Iya. Lebih kalau saya lihat lebih cocok Imam Haramain. Ya. Jadi apa? Enggak ada hukumnya. Ya. Siapa yang bisa yang lagi jatuh? Wah, langsung kan begitu. Di bawah ada orang. Kecuali kita ya, tahu dan bisa berusaha lain-lain itu baru ada hukumnya. Nah, ini enggak benar, enggak ada hukumnya. Saya lebih cocok ini nih. Lebih cenderung kepada la hukma fi, enggak ada hukumnya. Karena di luar kuasa. Kayak orang tambahkan meruntun. Siapa yang salah? Ya. Yang salah yang depan, yang ini kan yang salah. Dia juga enggak mau, dia juga enggak mau tabrakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.